dia bermula dengan kejayaan dia menukar Menteri Besar dan Ketua Menteri. Daripada Johor, dia start Johor, kemudian ditukar Ketua Menteri Melaka, saya sebut tadi lah. Kemudian di Perak, kemudian dalam pilihan raya di Sabah, kita tengok bahawa Bersatu dapat sokongan agak kuat di Sabah. Jadi saya tengok momentum itu, dia dah, saya yakin UMNO ni dia tidak akan buat keputusan mereka ada kajian-kajian dia. Mungkin menurut kajian dia, dia berjaya sebab tu bila dia hari pilihan raya. Walaupun majoriti pengundi Melaka dan Johor menolak BN. Kalau kita campur jumlah undi yang kita peroleh Perikatan Nasional campur dengan PH, sebenarnya kita majoriti. Bermakna majoriti rakyat Melaka tu dah menolak BN. Tetapi oleh kerana strategi kedudukan kursi dan strategi pengundi fokus, akhirnya UMNO boleh menang dan dapat 2/3. Tetapi kita PAS, kita tidak rugi dalam muafakat ni. Kita mendapat lonjakan agak besar. Ada 100%, ada naik sampai 200% di Melaka. Begitu juga di Johor. Ya. Tapi yang agak ketara jatuh, hilang undi ialah PH. DAP sendiri pun jatuh, PKR hilang beberapa kursi, dan kita tengok Bersatu juga dia merosot, tapi PAS meningkat. Jadi secara tak langsung kita lihat sebenarnya pengundi terapung ni dalam 43% pun terapung anak muda yang Tok Bu sebut dalam ucapan tadi, pengundi tanpa parti, PTP ni. PTP ni, pengundi tanpa parti ni sebenarnya dia, kita tak dapat baca dia punya ke mana dia nak bawa, macam mana keadaan dia dan sebagainya. Jadi ini jadi fokus kepada Perikatan Nasional untuk dapatkan sokongan pengundi atas pagar.